Kali ini kita nak kongsi apa part yang kita untuk buat replacement. Kali kita nak kongsi ganti Honda City TMO ni, dia punya steering rack. Steering rack ni bila masa patut kena ganti adalah kadang bila steering tu dah tak seperti selesa digunakan lah. Seperti kadang-kadang dia pun macam tak balance, jadi pun macam ada bunyi-bunyi macam ada gap, bunyi-bunyi tak selesa digunakan. Jadi memang kita kena tukar lah. Sebelum ni kita dah pernah, sebelum video ini dibuat, kita dah buat video buat replacement tie rod end dan juga itulah kedua tu lah. Kali kita nak kita buat replacement untuk steering rack. Memang dah masanya lah. Pernah sekali kita ni pernah kena accident juga, memang kena ganti lah, dah sampai masa. First yang kita kena buka dia punya ruder depan depan kita buka, kemudian kita cuba lepaskan daripada dia punya lower arm bawah tu. Kita minta bantuan pomen kita biasalah. Jadi dia boleh buat kerja, kita boleh ambil shooting dia punya aktiviti. Dia perlukan jack untuk ampu untuk sokong dia biar tak terus jatuh ke bawah lah. Dia kalau tak ada sokong jack ni pun dia agak susah juga nak keluarkan dia daripada kiri kanan, tempat dia tu. Kiri kanan mahu tu. Tukang dia. Tak turunnya saya. Oh, tanyalah. Tak berat eh? Tapi tahu satu saja dia lari sana sini lah. Oh betul. Steering rack dia melekat dengan dia punya low arm, jadi kita kena turunkan low arm sekali dengan steering rack. Sekarang kita nak kena keluarkan dia punya low arm.
Luar meh. Ah? Luar meh. Oh ini satu kali itu ambosan ni dua-dua low arm dah turunkan ni saya tengah nak pergi ni jatuh lah bawah dengan sail racks tadi. Lepas bawah bawa keluar sering rack tu dia sering rack keluar. Sering ni pun tak pernah ganti sebenarnya, start daripada beli dia dah sekarang umur kereta dia pun dah 13 tahun. Tapi ini kali pertama. Tapi mungkin kalau tak berlaku kemalangan tu mungkin masih boleh tahan rasanya. Kena kemalangan agak kuat juga. Tapi wash apa insurance tu nampaknya macam tak ganti part tu. Jadi sekarang baru ganti. Rasa steering ni macam something wrong sebenarnya. Tengah hari sekali ya. Sekali isi dia kemalangan tu. Steering masih lain. Tapi masih gunakan juga steering tu, steering rack. Dan as time goes by, dia sampai masa dia punya worn. Kena ganti. Steering rack ni kena keluarkan daripada dia punya lower arm set, kena ganti buat replacement ni. Ada dua option, sama ada untuk beli baru ataupun recon. Tapi harga tak sama lah, kalau baru memang dia mahal berganda lah. Kalau recon ni agak-agak mampu lah, tapi sekali ni kita gunakan recon sebab berdasarkan pada bajet, tengok dia punya respon macam mana, berapa lama dia boleh last. Video ni shooting pada bulan 4 dan bulan 4 2023. Ini tak ada bunyi kalau ini, yang ini. Ada bunyi tak ini? Upload lambat kena, sikit sebab dulu baru tak sempat nak siapkan video ni. Jadi memang tangguh lah. Sekarang baru nak siapkan, kemudian baru nak upload ke internet untuk reference. Itu rujukan. Kita keluarkan steering rack satu set dengan taro N. Sama ke? Bali. Recon kita beli market after market.
untuk Honda City Diamond ni dia guna steering rack yang tak ada tak ada liquid lah. Dia guna motor orang panggil dia apa electric power steering lah. Kalau yang ada liquid tu fluid, guna fluid, guna power steering itu guna liquid lah, guna fluid. Yang ini tak perlu minyak lah, dia power guna motor, guna electric power steering. Okay, dah siap. Semula letak atas lower arm, kemudian nak pasang dekat ni lah, dekat semula.
Itu apa? Hmm. Joystick apa? Ah, joystick lepas. Ha? Joystick lepas. Okey, siaplah, lekatlah. Baik, ini itu sajalah, isu sajalah perkongsian kita buat kali ini, iaitu buat replacement power steering rack. Kadang kalau kita rasa yalah, buat kita bawa kereta tak selesa, kadang apa yalah, steering pun macam tak seperti biasa, tak kadang selesa dari guna, jadi ini, kita kena buat kena gantilah steering rack. Terima kasih kepada yang habis menonton video kali ini. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel saya, dan jika ada apa-apa nak komen, sila komen. Jadi kita mungkin boleh buat perbincangan dekat situ. Ini hasil yang asal lah. Okey, terima kasih semua. Sila subscribe dan share pada kawan-kawan. Jumpa lagi next video sama ada Honda City atau kereta lain. Tapi yang baik kena sistem City ni pun banyak nak kena ganti lah, macam apa, mungkin lepas sini nak ganti dia punya